Ini lepas ni PKP bersyarat, you setuju? Saya bersetuju jugalah pasal apa ini penyakit ni barang. Kalau tidak nanti jangkit saya nak uang ke nak nyawa. Guys, jangan lupa subscribe, like and comment di YouTube RITV. Petang ini RITV membuat tinjauan di kawasan Pekan Batu 9, Sabah Bernam. Kebiasaannya Pekan Batu 9 ini apabila musim-musim biasa pada bulan Ramadan merupakan kawasan antara kawasan yang padat untuk membeli belah dengan pelbagai juadah. Okey, bagus, 36. Okey. 36. Bagus, bagus, 36. 36.5. Bagus. Ini saya ada semangat. Okey, terima kasih. Mas ya. Biasanya penuh time time ini memang penuh orang. Batu 39 ni bila time time ini memang penuh orang. Tapi kerja PKP ini agak slow lah, kurang lah. Memang bukan kira banyak, banyak lah kurang. Bagus, okey. Ya. Yeah. Saya mau bagi mas, bagi mas, mau cek. Okey, okay, bagus. Sekarang-sekir lah, ini agak ada untung ke, tak ada untung sekarang? Kerja boleh lapar lah, agak sikit makan-makan ada lah, boleh lah. Ya? Bagus. Okey lah, boleh. Ya? Okey. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara juga kesihatan keluarga kita. Jadi sebab kita akur kepada perintah PKP ini untuk menjaga keselamatan semua kepada masyarakat. Ini adalah kedai bakery tertua di daerah Sabah Bernam. Bermula beroperasi pada tahun 1985. Boleh ya? Nak item buka? Selamat berbuka. Berapa ya tu? 36. Depan kosong. Oi, bagus, bagus. Selamat bagus. Selamat berpuasa dan semoga patuh arahan. Jemput datang ke kedai Batu 39. Ada jual apa? Ada jual lauk pauk, mi kari, bihun sup, soto, nasi ayam kunyit, cuci udang, kuih muih dan air. Oh, 35.6. Jadi baguslah bacaan. Normal kira baguslah. Bagus sangatlah ni. Pandangan saya berkaitan dengan PKP 1, 2 dan 3, alhamdulillah sebab dia dapat menurunkan COVID-19 daripada terus merebak. Pandangan sikitlah berkaitan dengan PKP keempat iaitu PKPB. Rasanya macam kurang sesuai lagi lah buat masa ni sebab kita melihat pada negara-negara yang sebelum ini telah terlibat dengan COVID juga. Bila gelombang kedua datang, mereka menyebabkan dua kali ganda PKP tu dilaksanakan di negara tersebut. Jadi, tapi lah itu semua keputusan kerajaan. Kita wajar mengikutinya. Mungkin mereka ada agenda tersendiri untuk menangani COVID di negara kita, COVID-19 ni. Sedih juga. Sebab? Lama tak jumpa dengan kawan-kawan. Selain daripada itu? Lama tak belajar. Daripada tinjauan yang kita perolehi, kita dapat berbagai pendapat daripada pembeli dan juga peniaga. Di samping hari ini juga kita dapat lihat YB kawasan Haji Rizam Ismail telah turun ke Padang untuk sama-sama membuat tinjauan. Jadi kita tengok tinjauan yang dibuat, mudah-mudahan PKP ini memberi impak yang baik kepada kita demi memutuskan rantaian COVID. InsyaAllah. Assalamualaikum.